Babak kedua akan berakhir. Setelah pertandingan itu, kita mulai pertandingan babak kedua. Berakhir. Dan langsung kali ini dan masih dihalangi kembali oleh penjagaan dari tim Bintang Gunung kali ini. Nomor 5, Bang serangan babak kedua kali ini dan 7 menit 10 menit 10 oleh babak pertama yang 3 kali ini. Nomor 3, masih nomor 3. 16 dan 7, 16 dan 19. 17 ataupun 10 ataupun 16 di sana, 16 kembali, masih 16, kita katik dia, bisa melewati 2-3 orang, masih nomor 16, bayang-bayangnya dia, nomor 3 kembali. Jadi kita marahal tenang, santai kepada tekan-tekan dia, dari kali ini tendang langsung ke depan, akan kembali di stop kembali. Dan 7 kali ini akan membantu, kembali di stop kembali nomor 10, dari pari kali ini. Kembali masih ditekan kembali kali ini. Alasan dari para supporter atau para penonton yang terlalu ngapet di bawah dan kembali kita jalan kembali.
ulang ke tengah, ulang 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 tengah, kembali lagi kali ini dengan kedua rupanya ada umum 3 yang dituju, masih umum 3 akankah bisa, oh rupanya masih umum 3 bisa kita kasih jantar sedikit oleh dalam dari gerung sari ataupun dari tarik, kali ini masih umum 3 kali ini bisa, oh masih pergantian pemain dari tarik kembali kembali oleh tim dari gerung sari dan tenang langsung lagi ke depan nomor 8 yang dituju ke tengah, maksudnya menurut lagi di muka gawang dan kembali lagi. Nomor punggung 8 benturan kembali dengan Bek ataupun dari Desa Pari. Dan diganjar kartu kuning kali ini nomor punggung 8 dari Gunung Sari. Pertama Bari Lumpe sih ya ketemu kota. Pertama. Tendang langsung ke muka kali ini, perputaran 2 dari kepala gawang dan bisa menggunakan oleh tim dari Gunung Sari kali ini, masih dari muka kali ini, kembali lagi dibiarkan saja oleh tim dari Desa Pari kali ini, kembali lagi ke nomor 8, datang membantu ke tengah, lalu saya mau serangan dari Gunung Sari kali ini dan kembali dia akan memberikan open dan masih menutup ataupun keluar dari muka gawang nomor 8 kali ini akan melakukan tendangan. Bola dramatis. Lakukan kali ini nomor 8 atau nomor 4 yang akan tendangan bola mati kali ini. Oh ternyata nomor 8 diskusi dia dengan nomor 4 meminta agar tendang langsung tendang diterima kembali oleh penjaga gawang, keluar dia dari sarangnya. Lubang terbang sebelum sudah tendang langsung kebuka nomor 7 kembali dalam kembali nomor 10 sendiri dia kembali lagi dengan nomor 5 kali ini serangan balik dah. Nah, langsung tendang kebuka kemelut di muka gawang kembali lagi penjaga gawang lebih lama sih 2-2 masuk saudara-saudara penendang ketiga dari Pari nomor punggung 15